Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya juga bahagia bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya. Baiklah sahabat, di video kali ini Body Repair Kang Bewok menampilkan momen acara buka puasa bersama kawan-kawan bengkel. Dan syukur alhamdulillah, dari mulai minuman, makanan untuk santap buka puasa bersama, semuanya ditanggung sama bos bengkel alias ditraktir. Atas nama pribadi dan semua kawan-kawan bengkel, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan bos bengkel Bapak Yopi yang sudah mentraktir di acara buka puasa bersama ini. Dan sebagai ucapan terima kasih saya bersama kawan-kawan di bengkel, mendoakan mudah-mudahan Bapak Yopi sekeluarga selalu sehat walafiat dan diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan perlu sahabat ketahui, suara asli di ruangan ini saya hilangkan atau saya silent, dikarenakan selain riuh di ruangan ini ada background atau musik yang masuk ke video ini. Karena itu, daripada kena CR atau copyright, lebih baik saya hilangkan atau saya silent. Dan sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib, tidak ada salahnya saya perkenalkan dari mulai pucuk pimpinan sampai semua karyawan yang bekerja di bengkel Juhari. Karena terkenalnya di Pangkal Pinang bengkel Juhari yang dipimpin Bapak Yopi. Nah yang ini sahabat, yang baju hitam, yang tersenyum manis, yang ngangkat jempol, beliaulah bos bengkel. Dan ini semua karyawan-karyawannya beserta keluarganya juga ikut hadir meramaikan suasana buka bersama ini yang sungguh terasa asik dan seru sekali. Setelah terdengar suara azan maghrib berkumandang, berarti menandakan saatnya buka puasa sudah tiba. Dan sekaligus atas nama Body Repair Kang Bewok, kepada semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mengucapkan selamat berbuka puasa dan semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini momen di luar dugaan saya sahabat, di mana bos bengkel Bapak Yopi sempat menuangkan nasi kepada sahabat rekan kerja saya yang ada di sebelah kiri dan rekan kerja saya yang ada di sebelah kanan. Sungguh luar biasa, beliau sempat menuangkan nasi sebelum beliau makan sendiri atau mendahului. Sungguh luar biasa, dan ini mungkin patut dicontoh buat bos-bos bengkel yang lainnya. Karena kedekatan bos bengkel bukan hanya dengan masalah pekerjaan atau bisnis, juga kepribadian. Ini sungguh luar biasa. Dan perlu sahabat ketahui,
kebaikan kepribadian bos bengkel Bapak Yopi bukan hanya di saat seperti ini, di saat buka puasa bersama, tapi memang kesehariannya beliau dikenal sangat baik sekali, juga dekat dengan karyawan-karyawan semuanya, dan kami sebagai karyawan semuanya sangat menghormatinya. Dan bisa sahabat perhatikan bos bengkel Bapak Yopi, sementara semua orang sibuk makan, di sisi lain beliau masih sibuk mencari menu-menu makan untuk melengkapi buka puasa. Karena itu sungguh luar biasa, beliau tidak mementingkan perutnya sendiri tapi lebih mementingkan perut karyawan-karyawannya. Dan ini sungguh luar biasa. Dan sambil menyimak keseruan buka puasa bersama ini, buat sahabatku yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak video-video dari Body Repair Kang Bewok. Dan agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru, silakan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan apabila video ini ada manfaatnya, silakan like dan berkomentarlah yang bijak. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Baiklah sahabat, di video kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan ucapan terima kasih buat sahabatku yang sudah subscribe. Dan buat sahabatku yang belum subscribe, silahkan subscribe agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru. Wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.